Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jempolindo.id. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama bulan Ramadan 1445 Hijriah, Bupati Jember Insinyur Haji Hendi Siswanto intensif bertandang kunjungi warga Jember untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya dialami rakyat. Kegiatan itu dikemas dalam Jember Bersedekah yang dalam kegiatan itu beragam telah dilaksanakannya. Seperti saat Bupati Jember berkunjung di Kecamatan Jombang pada hari Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Bupati Jember tak segan kunjungi rumah-rumah warga, di antaranya adalah kegiatan mengunjungi warga di Dusun Kerajaan Desa Ngampel Rejo dan Dusun Gumuk Kembar Desa Sidorjo. Pada kesempatan itu, Bupati Jember Hendi Siswanto memberikan bantuan berupa perbaikan rumah sederhana dan pemberian 30 paket sembako serta 20 paket program makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita. Selain itu, Bupati Jember Hendi Siswanto juga memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas Septis Maulana yang masih berusia 4 tahun. Selanjutnya, Bupati Jember melakukan kunjungan kepada Zidni Saukina Nikmatin Najwa, gadis berusia 11 tahun penderita Hispro. Hendi menegaskan bahwa kegiatan itu merupakan wujud komitmen Pemkab Jember dalam membantu warganya. Karenanya, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Hendi memberikan fasilitas kesehatan secara gratis bagi warga yang membutuhkan. Demikian sahabat Jempol, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.